Cara ambil uang tanpa pakai kartu, bagaimana ya caranya? Yuk kita lihat saat Prudence Bintang ambil uang di ATM tanpa pakai kartu. Pertama, kita harus punya aplikasi BCA Mobile. Teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store. Dari HP kita klik aplikasi BCA Mobile-nya, lalu klik MBCA, lalu masukkan kode akses seperti biasa kalau kita mau masuk ke aplikasi BCA Mobile. Lalu pilih menu cardless. Pilih transaksi tarik tunai, terus masukkan jumlah nominal yang akan kita ambil. Jadi kita tinggal ikuti instruksi aja ya teman-teman, gampang kok. Setelah itu masukkan PIN seperti biasa kalau kita mau mengeksekusi transaksi melalui MBCA kita ya teman-teman. Nah nanti akan muncul kode untuk kita masukkan di mesin ATM-nya saat kita nanti mengambil uang. Jadi teman-teman harus diingat ya kode transaksinya. Biar gampang dan aman, teman-teman bisa mencatat kode transaksinya di kertas lain atau biar praktis bisa di screenshot terus disimpan di galeri ya teman-teman. Nah ini dia yang dimaksud dengan kode transaksi yang harus kita ingat saat ke mesin ATM nanti. Nah sekarang kita tinggal berangkat menuju mesin ATM-nya untuk ambil uang tanpa kartu. Nah kita udah tiba di mesin ATM. Kita langsung aja klik transaksi tanpa kartu tuh yang ada di ujung kanan bawah ya teman-teman. Tinggal klik aja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Terus kita akan diminta untuk memasukkan nomor handphone di mana aplikasi MBCA kita terdaftar. Pastikan kita mengetiknya dengan benar dan kita juga bisa mengkoreksinya kembali dan jika sudah yakin benar kita klik benar. Nah sekarang kita diminta untuk memasukkan kode transaksi yang sudah kita dapat ketika mengisi aplikasi MBCA tadi. Kita masukkan aja kode transaksinya dan dipastikan mengisinya dengan benar ya teman-teman. Tinggal tunggu beberapa saat transaksi kita sedang diproses. Dia mau ngambil. Ada ambil. Ambil uangnya. Hitung dulu. Dah. Oke. Proses ambil uang tanpa kartunya udah selesai. Terima kasih sudah nonton video ini dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu nonton video-video dari kami. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next videos. Bye.